Ampun, gede banget. Iya. Hah, berat. Apel organik. Ih, dia udah makan. Manis. Ini kita udah nyampe di Batra Penang, tapi aku bilang sama temanku tadi, aku mau jalan-jalan dulu sekitar Bahnhof, sekitar stasiun keretanya, soalnya udah lama gak kesini kan. Jadi mau lihat-lihat dulu, ampun deh, angin puting beliung, udah 2 hari. Ya, kita mau lihat-lihat dulu apa aja yang berubah di sini. Ya ampun, banyak banget. Oh iya, ceri udah habis ya. Sana ada juga pohon apel. Ini pendek loh. Pendek pohonnya. Pendek banget. Tuh. Pohon apelnya beda-beda. Iya. Banyak banget. Bisa bikin ini deh, selai apel. Ada jamurnya pula. unik nih. Jamur. Tuh, banyak apelnya. Udah sampai jatuh. Eh, organik ini, apel organik, nggak dipupuk. Nah, ini emang sengaja ditanam supaya jadi sumber makanannya lebah. Nih, bunga-bunga liarnya, bunga matahari. Ya, tuh apel lagi di sana. Ini kayak yang di sana beda lagi deh. Entah kiwi apa. Tuh, dulu aku tinggal di sini. Nah, nanti kalau udah November, cantik itu semua daun-daunnya berubah warna. Jadi kuning, jadi merah. Ini juga nih, ini kayaknya maple nih. Oh, pohon maple kan gak selalu pendek ya. Kalau lihat dari daunnya, ahon. Kayak rambutan. Kayak pohon rambutan. Nah, sana apel lagi, no apel lagi. Apel, 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 dimana-mana apel. Tuh, langitnya di tempatku, di Jerman deh, cerah ya, birunya, ya. Ntar mah kalau winter udah kagak kelihatan langit begitu. Nah, sekarang bagian bunga-bunga, petunia, ini kosmos putih, ya, itu kanah. Nah, ini yang bulat-bulat itu bijinya, kalau dia udah pecah bisa buat ditanam. Di tengah dahlia, itu dahlia. Dahlia lagi. Ini nggak tahu deh apaan. Coleus bukan. Petunia lagi. Tapi karena kepanasan dia jadi agak layu-layu gitu. Nah, ini kenapa banyak ditanam bunga matahari, dia gunanya sebagai pagar hama, jadi pagar anti hama ya. Sumber makanannya burung, lebah, dan kalau ada predator kan kayak lebah gitu ya, kumbang kepik datang, nah ngejaga kebun kita. Tuh. Ngejaga pohon apelnya. Makanya tuh banyak bunga mataharinya. Nih. Ya. Ini kalau udah mateng bijinya tuh dimakanin sama burung. Eh, aku udah gak ngeliat. Jangan-jangan ini udah pada rontok. Oh, ini dia. Tuh bijinya tuh ya. Kalau mau ditanam bisa. Tuh. Nah, nanti ini nih ya, dimakanin. Ya ampun, banyak banget. Tuh, ya. Sumber makanan lebah. Cantik bunga-bunganya. Ini bunga petunia lagi buat Mbak Nur di Kalimantan. Ini nggak tahu tanaman hias daun. Ini bunga kana lagi, kuning kana. Tuh temanku nunggu di situ tuh. Ngobrol-ngobrol aku sambil bikin video, melihat yang menarik apa aja di sini. Diajak temanku ke tempat
petik apel liar, apel gratis nih di Jerman, banyak banget. Cuma kata suaminya tadi ini yang agak-agak asem. Oh, Benjamin pegang yang jatuh rantingnya. Nah, ini apel bisa ambil sepuasnya, banyak banget. Oh my god. Tuh. Jadi nih ya, pohonnya organik karena nggak dirawat air hujan, dipupuk juga enggak, tapi buahnya lebat. Karena kan air hujan itu juga kayak ini ya, nutrisi. Heboh banget. Oh, kalau gelb itu Flaume Mirabelle. Petik apel gratis di Jerman. Lihat deh pada jatuh gitu. Ah, 2 hari lalu aku bikin ini selai blackberry. Jadi sekarang pengen bikin selai apel atau bikin apel kuchen, kue apel, bolu apel ya. Ambil sepuasnya. Oh, di sana merah-merah. Ya ampun, gede banget. Coba gini-gini. Sini. Iya. Iya, coba. Ya ampun. Gede banget. Pegang dulu. Ini di Batrapenau nama tempatnya. Dan di sana kuburan yang tadi kita ke situ. Gede banget. Ambil di mana? Sorry, Sig. Oh, ini Mirabelle. Ini Mirabelle, ini pohonnya mahal loh. Oh iya, nih. Kok dilempar? Nah, ambil yang bagus. Di sana juga merah. Ini Mirabelle. Ah, buah liar, buah gratis. Iya. Ya ampun, gedenya. Kok dibuang? Ah, enggak, diambil dong. Iya, mentang-mentang banyak. Asal dibuang aja. Ada pir juga di sana. Lihat deh. Eh, montok amat. Masukin, buka dulu. Oh, ini pirnya. Itu ada orang bawa anjingnya jalan-jalan. Istilah bahasa Jerman gak sih? Anak-anak heboh. Buahnya banyak katanya. Tuh, pada kebuang-buang. Jauh amat mereka. Aku pakai celana 3/4 jadi ketusuk-tusuk rumput, gatel. Awal. Aduh, ketusuk. Buah pir. Ih, ini kecil-kecil tapi udah ini. Montok-montok pinknya. Apel semua, pir. Tadi ada satu, itu plum kuning, Mirabelle namanya. Nah, ini ada yang rantingnya agak jatuh, agak ke bawah, montok. Ya, dia agak gimana ya bentuknya, agak miring-miring gitu, segi 6 ya. Nih dia, rantingnya agak patah. Oh, yang di sana rendah juga. Cantik ya itunya, langitnya birunya. Tuh, ini agak jatuh dia pohon apelnya, rantingnya. Jadi rendah banget. Kecil-kecil yang jenis ini, tapi banyak banget buahnya. Yang sana yang agak besar. Tuh, bikin buah apa? Bolu apel, olahan apel. Aku mau ambil yang ini, mulus. Aduh, udah berat lagi. Nih, hasil jarahan. banyak tuh ya, nggak dipupuk, nggak disiram, nggak dirawat, alam yang merawat. Ya ampun, deh, jauh banget mereka. Ah, gempor. Ah, ampun, gede banget. Ah, berat apel organik. Ih, dia udah makan.
Manis? Ah, khas Duhungar. Iya, pegang dulu. Oh, lagi menikmati apel. Menikmati apel di ladangnya langsung. Enak. Mama, cook. Here's the kleine Frau. Cook. Here's the kleine da kann man. Enak banget. Holland. Cook. Yang sana blackberry kali. Ini merah banget deh. Pohon apel ini buah-buahnya yang ini merah. Merah banget. Ah. Wih. Ngapain sih bocah? Iya. Tuh. Enak petik ini? Apel, petik apel deh. Sudah manis banget ini. Manis banget. Oh, ya kecil aja dikasih sama Lisa tadi manis. Lisa? Di. Aku ya karena aku enggak suka yang. Ini udah sampai dimakan hewan liar nah karena organik tuh. Lisa ya. Kaina. Buat sumber makanan Lisa hewan Kaina. Liar. Iya. Ini, manis ini. Ini tuh, tuh. Lisa. Oh, dia. Mau ambil yang besar ya? Mau ya? Ada itu kumbang kepik Marian Kevernya dua, kayak lagi kawin ya, lagi parung. Pegang dulu, pegang dulu. Iya itu makanin kutu kumbang kepik, banyak ini di Jerman. Kalau larvanya aja dijual, kumbang kepiknya juga udah terbang sayang. Terbang, udah terbang. Kok mama hisin dua di hal? Nah ini di pohon tepi jalan pun pohon apelnya buahnya lebat banget. Ini yang apel hijau. Ini yang apel merah. Bagus deh ini di stasiun keretanya gambarnya. Di sini? Ya, sleepy ma. Hah? Senang? Ke rumah Tante Ilu. Yes, tuh masih nungguin di luar si Tante Ilu. Ada katanya bulan depan kita datang lagi. Besok kan mau ke rumah opa. Ya, next monat kau menuya Wida. Wi filiar next monat. Buntat. Ya. Nyampe Sinsheim lagi, selesailah perjalanan kita, jalan-jalan mengunjungi teman di kota tetangga. Ya. Tadi kita naik kereta, ini saya beli tages karte gitu, jadi buat pulang pergi 5 euro 60. Kalau naik bus lebih murah, tapi 1 jam perjalanan, kalau naik kereta ini hanya 13 menit saja, yang tadi pergi ini pulangnya 15 menit. Dah, yuk jalan. Nah, ini apel yang gede banget ya, buat perbandingannya uang 500-an. Ini yang ambil dari ini yang ambil dari Batra Penau, gila gede banget dan ini wangi banget deh. Nah, ini yang diambil dari petik apel gratis sih dua-duanya. Ini yang Benjamin ambil nih ya. Dari tempat opa ya. Ya. Jadi perbandingannya ya bisa 3 kali lipat deh. Nah, ini enggak wangi-wangi banget, tapi kalau yang ini ya, tiap kali buka pintu bawah ya keluar masuk nih kecium baunya wangi banget deh.